Show beautiful. Hi guys, welcome back to my YouTube channel with the same dress as a live stream because I'm just finished my live stream and work and waktunya kita masak. Ini aku mau masak fried rice nasi goreng. Ini ada ayam tapi kita nggak pakai semua ya. Di sini aku ada ayam, kita ambil dadanya, carrot, spring onion, pik, chili besar karena suami sama anak nggak suka pedas. Tapi aku ada cabai balacan juga di sini, sambal homemade, bawang putih, bawang merah, nanti kita tumbuk, telur pas campuran. Aku mau pakai buncis karena cabbage suami sama anak nggak begitu suka. Micin sedikit aja, tomato sauce, nah like sweet sauce. Ini kecap manis harus. This is the secret of the Indonesian fried rice. They using the sweet sauce, salt, garam ya, oyster sauce, light sauce, kecap asin, dan ini buat ininya nanti. Oke, okay. Kita potong si ayamnya dulu. Harga semua mahal, say. Jadi kita pakai si dadanya aja sedikit buat nasi goreng. Yang lainnya kita masak buat besok. Masak black pepper chicken tomorrow. The rest. Everything expensive, say. So, jadi satu ekor ayam bisa dipakai buat dua kali masak. Harus diakalin ya, guys. Ini saking mudanya ini, guys. Nih, bagian ini kita pakai buat nasi goreng. So, ini kita buat black pepper for tomorrow, buat besok. Dan ini buat nasi gorengnya. Kita cuci dulu ya, guys. Tuh. Ini cukup lah segini buat nasi goreng. Ini cukup lah ya buat nasi goreng tuh. Dikit amat, Bu, nggak apa-apa. Ada telurnya juga. Jadi hemat. Mau campur dengan bakso juga kali ya. Aku ada stok bakso, guys. Jadi aku mau campur dengan bakso. Nah, ini aku pakai bakso homemade-nya aku tuh. Jadi ada ayam dicincang dan ini bumbu halus. Cabai besar, bawang putih, bawang merah. Karena cabai kecil nggak boleh masuk di dalam dan mereka nggak mau yang terlalu pedas. Ini kita tumbuk dan tambahan lagi ada pepper ya, lada ya. Oke, kita tumbuk dulu. Ini di skip balacan ya, di balacan we skip karena bau di dalam. Nasi, aduh, kenapa nggak pakai tomat, Bu? Tomat habis, say. Ini tomato sauce, kita pakai tomato sauce. Jadi masak itu nggak usah ribet ya. Kalau nggak ada, nggak usah masak, nggak harus masak juga, tapi diakali. Nih, nggak usah halus-halus, udah lama. Oke, kita masak. Ini aku ada minyak jelantah, tapi nggak banyak ya, dikit aja. Telurnya. Ayam masuk, bakso masuk. Ok,
Kemudian kita aduk rata semua. Mix together everything. Kita tinggikan, kita masukkan chili paste-nya. Nah, vacuum tuh harus bunyi nih guys, karena bau ya. Mix together. Kalau pakai terasi, mantap. Mix together. Sudah harum, masukkan sayur. Biarkan sayurnya agak empuk. Oke, kita masukkan nasinya. Oke, kita ambil si pepper, lot of pepper, light sauce. Oyster sauce. Kita matiin biar enggak. Tomato sauce. Ketchup manis, sweet sauce. Kitchen and salt. Ya. Nih, nasi gorengnya udah jadi. Wih, matiin api ya, lupa aku matiin api. Kalau nasi goreng udah jadi. Play time. Play. Ini kita masukin cucumber dan juga telur ceplok. Beautiful sambal, lupa sambal ya. Lihat guys, sambalnya balacan. Keropok harus oke, seperti ini jadinya guys. Selamat menikmati, selamat mencoba, and hope you enjoy watching my video. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you next time, bye.
Abi Al.